Kotor gila mat. Mat ai. Ini apa benda ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Wei, kotor wei. Hello, assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada Mak Motor dan juga bukan Mak Motor. Welcome back guys. Okay, so hari ni aku dah rimas sebenarnya dengan motor aku. Dia agak dah berkeruh, kotor gila, pudar semua ada sebab motor rally dan aku perlu buat sesuatu di musim PKP ni. Lockdown tak habis lagi guys. Tak habis lagi, nak rentas daerah tak boleh, negeri tak boleh. So kita duduk rumah diam-diam ni, apa kata kita buat sesuatu kat motor ni. Okay. So motor aku agak kotor gila. Korang tengok tu, kotor gila guys. Ni kotor. Rim tak cakap lah memang kotor. Ni semua aku memang tak terurus guys. Memang motor betul-betul pakai memang. Ni semua ni. Jadi di video hari ni aku akan basuh, polish dan wax motor ni. Dan termasuk yang inner-inner ni semua. Inner ni semua yang keruh-keruh ni, yang tak berapa nak hitam ni lagi. Ni semua yang kat kepala korang nampak biasa. Ni yang paling tak pernah hitam. Dan semualah part-part yang rasa perlu dihitamkan, aku akan hitamkan guys. Aku akan hitamkan, aku akan kilatkan balik cover set ni sebab aku sayang gila cover set ni. Jadi aku akan tunjuk kat korang apa yang aku gunakan untuk aku kilatkan motor ni dan apa cara yang aku gunakan untuk bersihkan motor aku. Of course lah, ada semua orang tahu macam mana nak basuh motor, tapi ada yang tak tahu macam mana nak polish dan wax motor. Tanpa lengahkan masa, jom kita mulakan. Dalam proses nak basuh, aku akan menggunakan sabun wax coat je sekali dengan wax. So dia bagus lah, dia kira lindung terus cat daripada UV. So UV ni bila kena cat, kalau tak ada perlindungan, dia akan mempudarkan cat kau lebih cepat tau, dan kotoran pun lebih cepat melekat. Lepas tu aku akan menggunakan kain microfiber, seperti video ni microfiber, microfiber untuk mengelakkan daripada cat tu calar halus. Bila kau guna kain biasa, kita tak nak yang ada swirl-swirl ni. Third, kain dia lah, kita akan gunakan kain bulu-bulu ni. Dia macam microfiber tapi dia bulu-bulu, sebab kita nak dapatkan macam contohnya celah-celah ni. Celah-celah ni kita nak dapat dia senang. Kalau gunakan kain, kita hanya menggunakan jari kita, menggunakan jari kita untuk tekan kan. So kain bulu-bulu ni adalah untuk membantu kita dapatkan semua bahagian-bahagian yang tak dapat ni lah, macam celah-celah ni kan. Okay, sebelum kita sembang pasal proses polishing, kita basuh dulu guys. Kalau ini video korang yang ke, tak kisahlah, 1, 2, 3 korang tengok tapi tak tekan butang subscribe dan loceng, subscribe lah guys. Road to 1K ni, please. Seorang satu subscribe pun, alhamdulillah. So kepada yang dah subscribe, dah support, terima kasih guys. So jom kita basuh dulu. Macam rantai, aku guna kain lain eh. Ni bukan kain aku nak body jadi. Ni aku guna kain lusuh lah, kain lama. Ini memang khas aku gunakan untuk buat rantai. Sebab aku tak ada berus guys. Tu aku kena dengan apa, DIY tak buka, Mr. DIY tak buka. So aku kena pakai apa yang ada lah. Okay lah, nampak dia. Okay lah dia, so nampak lah beza gosok tak betul dengan ni kan. Dia punya gold ni. Sabun yang aku guna sabun basuh serbuk eh, serbuk baju tu. Sebab dia ada soda, jadi dia lebih panas. Grease pun aku tengok macam senang tanggal lah. Bersih guys, serius bersih. Ha, tengok. Ui. Bersih. Color pun cun-cun lah color. Ui. Nice guys, nice. Count on me now when you're falling down, down, down. I will find a light
guys, hari ni hari kedua. Sebab semalam aku tak sempat nak buat sambungan dia, so hari ni aku akan sambung dengan step nombor 2 guys, iaitu polishing. So apa fungsi polishing? Polishing ni adalah untuk meratakan semula permukaan cat motor atau kereta korang. Apa maksud permukaan yang tak rata? Macam kotoran-kotoran yang degil, macam contohnya debu-debu yang dah melekat yang lama korang tak polish, kena pula tak pernah polish, dia lagi senang nak melekat dia lagi senang nak melekat dekat permukaan cat korang. So macam motor ni aku tak pernah polish, jadi aku nak menaikkan semula seri macam aku beli keluar kedai. InsyaAllah boleh buat lah. Sebab ini adalah orang kata basic. Kalau dah main bukan basic ni adalah menggunakan mesin. So aku hanya menggunakan tangan. Aku akan buat 2 kali. Mungkin ada memberikan perbezaan yang banyak atau sikit. Tak apa, yang penting aku dapat meratakan semula permukaan-permukaan ni. Macam kena rock chip, so kesan-kesan tak burung lah apalah. Kesan tak burung memberikan kesan yang lama Kalau korang biar sampai kering, memang cat korang akan memberi problem. So polishing dapat membantu untuk cut off semua benda-benda tu. So step nombor 3 adalah waxing. Wax adalah untuk melindungi cat korang selepas dah buat polishing. Polishing ni dah potong, so yang permukaan baru tu korang kena wax. Wax ni untuk lindungi permukaan yang dah rata, dah cun, dah kilat, dan menaikkan semula seri color tu. Kita nak naikkan semula seri color tu. So nanti kita tengok hasil perbezaan. Okay, so jom kita mulakan. Okay, so motor pun dah barai. Nak tengok hasil dia, dah selepas barai. Ya guys, so ni lah dia. Motor dah togel. Dan ni antara part-part, antara part-part yang aku akan kilatkan. Seperti ni sebab dia bercat. Macam magat aku cat. Macam ni tak boleh ni tak boleh dipolis sebab dia mat. So ni part-part yang bercat yang boleh di polis seperti ni. Ni sebab aku nak buang watermark dia. Ni pun aku nak buang watermark dia. Cap, hello. Part-part yang perlu dihitamkan macam ni. Ni sebagai contoh lah. Okay, ni satu contoh Ni bahagian yang terdedah dengan matahari. Ni terdedah dengan matahari. Ni dia yang duduk bawah lampu. Korang tengok guys, berbeza tau. Ni hitam dan ni jadi putih. So aku nak jadikan macam ni dan atau jadi lebih gelap daripada ni. So jom sekarang kita mulakan dengan menghitamkan inner ni dulu. Sebab inner adalah part yang paling lama nak kering. Dia memerlukan 3 jam untuk kering. So kita hitamkan inner dulu, baru kita pergi ke part polishing dan wax. Okay guys, so jom. Okay guys, aku akan memulakan projek dengan ni, Pro DIY kit ni dulu. Okay guys, so tempat-tempat yang korang kena gosok, disarankan gosok adalah tempat seperti ni. Dia kasar. Yang tempat korang kasar, macam kasar seperti ekor ni, tempat tu lah korang kena hitamkan supaya dia lebih cantik lah. Aku tanggalkan ni sebab aku nak lebih detail. So kita nak semua-semua ni kena. So bila buka cover set tu, cover set lebih selamat daripada kena benda alah ni. Benda alah ni aku tak suka bila kena cover set, nanti leceh. So aku buka untuk memudahkan kerja aku. Polish-polish, hitamkan-hitamkan. Okay, so jom kita start. Dia macam ni. Dalam dia macam gel je, lebih kurang lah macam gel. Aku ambil yang bahagian kat sini sebab kena kat sini. Ambil kat sini, ambil sikit dan kita colik kat sini. Kau tengok guys, nampak lah. Dia colik sikit pun dah nampak lah dia punya pekat tu. Pastikan gosok rata Kita gosok rata-rata. Nampak perbezaan guys? Kau nampak? Nice guys. So jom kita buat ke semua cover set ni. Yang hitam semua aku dah hitam kan. Aku dah tunggu sekarang pukul 1. Aku kena settle dia kemungkinan pukul 4 lah dia akan kering. So sekarang kita akan proceed dengan polishing cover set pula. So jom.
Okay guys, so seperti macam plastik ni, plastik macam yang terdedah kat matahari ni, kita boleh buat juga dengan polis ni. Kita sapu je, biarkan dia kering, lepas tu kita kelap. Kita buat dua kali, lepas tu kita akan wax. So itu je. So cara dia nak apply wax atau polis, lebih kurang sama je kalau manual. First, korang applykan ke atas permukaan, tarik satu. Cuma apa, korang just ni je, gosok je. Tak payah tekan pun, just lapiskan je. Satu layer terus, macam tu. Satu layer, gosok. Okay guys, so lepas tu dia macam ni. Lepas tu korang biarkan dia kering. Biarkan dia kering. Lepas tu baru kita akan lap. Baru kita buat lagi satu, baru kita akan buat lagi satu layer. Satu layer, lepas tu baru kita wax. Okay, so jom kita buat kat semua ni. So okay guys, lepas polishing, dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam berjerebu. Macam berdebu. Dia dah kering, dia jadi macam bedak lah. Dia jadi macam ni. So kita boleh nampak mana kena, mana tak kena. So alhamdulillah semua kena. Semua dah kering. Sekarang kita akan lap. Kita akan lap dengan kain bersih. Lepas tu kita akan lagi buat lagi satu layer untuk buang lah dia punya lapisan lapisan degil tu. Lapisan pertama, lapisan kedua kita buang yang degil lagi. Baru kita cover balik. Yo guys, dia nampak bersih. So sekarang kita buat lagi satu layer. InsyaAllah nampak lawa lah. Okay guys, so ni lah hasil selepas satu lap. Dia berbeza guys, dia dah jadi kilat gila ha. Okay, so aku akan buat layer yang kedua. Yang tu aku tak tunjuk dalam video lah, sebab benda yang sama je. So aku dah settle yang layer kedua. Aku akan tunjukkan aku wax sekarang. Okay guys, so dah siap dah. Wax sekali polish. Nice guys. Aku pun puas hati dengan hasil dia. Hitam terus naik dia punya colour terus naik. Lepas tu dia punya rasa berminyak guys. Ini yang buatkan air tak melekat pada cover set. Dia akan slide dia turun So tak mudah kotor lah bila korang polish wax Lepas tu jangka hayat pun panjang. Maknanya korang punya cat tu lebih tahan lama, lebih colour tu lebih lama tahan. Dia tak jadi pudar. Ada sengah kan, bila dah lama korang pakai dia akan jadi pudar. Alhamdulillah, akhirnya motor aku siap juga. Macam guys. So, ada apa-apa guys, komen kat bawah. Kalau aku ada terskip part ke, mana yang kau tak faham ke, aku share je ilmu aku, cara aku buat semua. Mungkin aku tak banyak sangat cakap dalam video ni, sebab aku banyak buat timelapse je. Sebab penat guys, serius. Aku nak barai ke benda lah ni je sekian lama. Lepas tu nak polish lagi, wax lagi. Lepas tu nak hitam hina lagi, nak tunggu dia kering lagi. Serius, aku memang penat gila. Lepas tu memang aku tak ada idea nak cakap. So, ada apa-apa, korang komen je kat bawah. Tanya apa-apa, no problem. Aku ada buat cara baru sikit dekat video aku. So hopefully korang sukalah dengan cara aku buat video ni. Kepada sesiapa yang baru hadir kat video aku, selamat datang guys. Tekan subscribe, tekan like guys. Jangan tinggal. Road to 1K guys, road to 1K. So seperti biasa, itu sahaja video untuk hari ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.